Seorang wanita muda bernama Maria, 35 tahun, tercebur sedalam 25 meter di rumahnya Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, pada Kamis, 5 April 2023. Maria selamat setelah dievakuasi oleh anggota BPBD Ponorogo. Pantauan di lokasi, tim BPBD melakukan evakuasi secara dramatis. Pasalnya saat di lokasi, korban masih hidup. Fungsional BPBD Ponorogo, Gatot Susanto menjelaskan, saat di lokasi, korban masih menyahut ketika diteriaki. Kemudian tim BPBD melakukan evakuasi dan berhasil membawa korban ke atas, pada pukul 10.31 waktu setempat. Menurutnya, informasi yang didapat, korban baru pulang dari perawatan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan diduga korban masih linglung. Sementara suami korban, Boy Suryoko menjelaskan, bahwa biasanya menjaga istrinya. Hanya saja pagi tadi setelah sarapan, ditinggal keluar untuk mencari barang. Masuk. Kita 20 sampai 25. Tadi untuk evakuasi membutuhkan waktu berapa? Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar, kurang lebih 15 menit sudah bisa kita angkat ke permukaan untuk korban. Info awal korban depresi. Beberapa hari ini pulang dari rumah sakit Harjono di Poli Sakit Jiwa, yaitu depresi, pulang. Informasi dari pada keluarga korban, kelihatan bingung, terjadilah laka sumber. Pulangnya kemarin. Itu kita belum menggali sampai ke situ nih, nanti dari Pak Niki, suaminya.